Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Oma. Hari ini kita buat bantal untuk di rumah ya guys. Kita siapkan kain ukurannya 72 cm panjang dan lebarnya 53 cm. Dan ini 2 lembar ya guys. Setelah kita gunting, kita sisihkan untuk lapis dalam bantalnya dengan lebar panjang 53 cm dan lebar 20 cm. Kemudian langkah selanjutnya kita menjahit bantal. Kita buat dulu listnya dari bahan yang sama, diisi dengan benang kenur. Kemudian kita lipat, lalu kita jahit. Kita jahit sebanyak lingkaran bantal. Setiap sudut bahan kita gunting ujungnya ya guys. Kita gunting 3 guntingan agar kemudian kita jahit. Jahit sekelilingnya ya guys. Nah, ini berarti sudah tahap penyelesaian terakhir. Guys, ini sudah selesai kita jahit sekelilingnya ya. Tandanya sudah selesai pembuatan bantal, sarung bantal. Kemudian kita angkat, kita balik. Kita rapikan ujung-ujungnya. Jadi deh sarung bantal made in Omawati. Gimana guys? Kalau yang baru tahap pertama menjahit, list ini bisa di skip ya. Mungkin ini agak rumit dan agak sulit. Tapi kalau yang sudah mahir, bisa ini pakai list. Tara, sudah selesai. Selamat mencoba. Bisa pesan loh spray di Omawati. Harganya spesial, murah untuk teman-teman.